Salam nostalgia, kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas spesial eksklusif ya tentang Tazos Pokemon dari Spin. Nah, Tazos Pokemon Spin ini adalah Tazos yang paling banyak versinya ya daripada Tazos-Tazos yang lain. Nah, untuk versi Tazos Spin ini jumlahnya sangat banyak ya, dan nanti kita akan bahas satu persatu apa saja yang tidak ada dan apa saja yang ada di dalam Tazos Spin ini. Nah, kenapa dia dinamakan Tazos Spin? Karena di bagian tengah-tengah ini terdapat cekungan yang dia digunakan untuk memutar ya, jadi dia bisa melakukan spin seperti itu ya, memutar seperti itu. Nah, dia kategori Tazos yang dikeluarkan pada awal tahun 2001. Nah, untuk jumlahnya sendiri, nah untuk jumlah sendiri ini masih sebenarnya saya masih ragu atau tidak ya, tapi yang jelas dalam satu set ini yang kita punya itu adalah totalnya adalah 150 keping atau 150 pieces ya. Nah, cuman seingat saya dulu waktu kecil saya masih ingat betul itu masih terdapat satu Tazos Pokemon yang bernama Kakuna ya. Saya masih ingat kalau tidak salah itu dulu ada Tazos itu begitu. Nah, pemikiran saya seharusnya Tazos Spin ini jumlahnya 151. Tapi kalau memang misalnya nanti jumlahnya 150 ya tidak apa-apa. Jadi yang beredar saat ini jumlahnya memang berada di angka 150 pieces. Nah, kita akan mulai dari yang pertama dulu ya. Di bagian bawah ini ada tulisannya Spin ya, tulisannya Spin. Kemudian di sini ada 2001. 2001 sendiri itu Pokemon tayang di Indonesia ya, di SCTV gitu. Untuk yang pertama di sini kita memiliki Bulbasaur ya. Ivysaur. Venusaur. Charmander. Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartortle, Blastoise, Caterpie, Butterfree. Nah, di sini di Tazos ini yang tidak ada itu Metapod ya. Jadi perubahan dari Caterpie menjadi Butterfree ini nomor 11-nya tidak ada ya. Nomor 11-nya tidak ada. Kemudian Weedle. Kemudian Bedrill. Nah, harusnya di sini ada itu ya. Ada nomor 14 ya. Kemudian 15, 16. Nah, ini 16 itu harusnya ada Pidgey, tapi Pidgey itu tidak ada ya. Pidgey itu tidak ada, langsung ke Pidgeotto. 18 Pidgeot. Rattata. Raticate. Sparrow. Kemudian Ferro, Ekans. Kita masuk ke set kedua, 20 kedua. 24 ada Arbok, Pikachu. Nah, Pikachu ini di dan Raichu ini di Spin itu ada dua versi ya, jadi dia sama-sama nomor 25, tapi ada dua versi. Yang pertama versi Pikachu berdiri dengan background listrik, kemudian Pikachu yang duduk dengan background orange. Ini sama-sama nomor 25 ya. Kemudian kita masuk ke yang Raichu. Nah, Raichu ini juga sama ya, jadi dia ada yang versi duduk dan versi yang berdiri dengan nomor sama-sama nomor 26. Unik ya. Kemudian nomor 27, Sandshrew. Kemudian 28, Nidoran.
yang cowok ya. Kemudian Nidorina. Nidoqueen. Nidoran cewek. Nidorino. Nidoking. Clefairy. Clefable. Vulpix. Nah, Vulpix ini juga unik ya. Jadi di Vulpix ini ada dua versi, sama-sama nomor 37. Versi yang pertama adalah versi tipe air dan versi yang kedua adalah tipe api ya. 38. 39 Jigglypuff. 40 Wigglytuff. Masuk ke set ketiga. Empat satu ada Zubat, Golbat, Glumbu, nah di sebelum ini harusnya ada Oddish ya nomor 43, tapi Oddish itu tidak diproduksi ya, jadi langsung ke Glumbu, kemudian Fatima Philippum. 46 Paras. 47 Parasect. 48 Venonat. Kemudian yang Venomoth juga tidak ada ya, harusnya ada Venomoth ya, tapi 49 tidak ada. Kemudian Diglett. Dugtrio. Meow. Persian, Psyduck, Golduck, Monkey, Primeape, Gardy, Windy, Poliwag, Poliwhirl. Nah, untuk yang Poliwhirl ini kan harusnya perubahannya Poliwrath ya. Cuman di sini gambarnya sama ya. Harusnya yang Poliwrath ini gambarnya bukan yang Poliwhirl ya. Oke, jadi ini memang ada kesalahan nama kesalahan gambar Pokemon ya. 6162. Kita masuk ke nomor 63 ya. 63 di sini ada Abra. Kadabra. Alakazam. Machop. Machop. Macam. Bellsprout, Wapinbel, Victreebel, Tentacool, Tentacruel, Geodude, Graveler, Golem, Ponyta, Rapidez, Slowpoke, Slowbro, Magnemite, Magneton. Oke, kita masuk ke set kelima. Farfetch'd, Doduo, Dodrio, kemudian
Seal. Nah, harusnya 87 itu ada perubahannya lagi ya, cuman saya lupa namanya, cuman dia tidak ada. Kemudian ini sama untuk Mug nomor 88, seharusnya ada Mug juga ya, cuman dia tidak diproduksi. 90 Shelder. Cloyster. Gastly. Kengar. Nah, ini dia harusnya di nomor 93 itu ada Haunter ya, cuman dia tidak diproduksi. Onyx. Drowsy. Hypno. Crab. Krabby. Kingler. Voltrop. Electroda. Execute. Executor. Cubone. Dan Marowak. Set berikutnya Hitmonlee, Hitmonchan, Ligitung, Koffing, Weezing, Raihan, Rhydon, Kenshi, Tangela, Kangaskhan, Horsey, Sidra, Golden, Seeking, Starmie. Nah, ini harusnya ada Staryu ya, cuman Staryu tidak diproduksi. Mr. Mime, Skitter, Jinx, Electabuzz, Magmar. Kemudian masuk ke part terakhir. Pinsir, Tauros, Magikarp, Gyarados, Lapras, Ditto, Eve, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Porygon, Omanyte, Omastar, Kabuto, Kabutops, Aerodactyl, Snorlax, Articuno, Zapdos, Moltres, Dratini, Dragonair, Dragonite, Mewtwo, 151 Mew.
Nah, kalau Pokemon sendiri sudah habis ya, tinggal di 5 terakhir itu adalah dari para trainer dan tokoh-tokohnya ya. Yang pertama 1001 ada Ash, kemudian Brock, kemudian Misty, ada Joy, dan yang terakhir ada Jenny. Oke, mungkin itu saja semuanya dari 151 complete set dari Tazo Spin yang keluar pada tahun 2001, hadiah dari Ciki Citos, Jet Set, dan Cicato. Silahkan komentar di bawah apabila kalian ada masukan ya, apabila ada tambahan. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.